Apakah kamu sudah menemukan tambatan hati saat ini? Takut ya. Tapi kalau sekarang belum sih. Belum ya. Kalau misalnya aku suka banget belum? Suka banget belum. Belum. Tapi cuman yang ya care aku juga, kamu gitu. Aku gimana ya bilangnya? Gampang jatuh cinta. Enggak. Oh, justru aku agak susah baper. Lagi di Bincang Bareng Bittersweet BBB sama wanita tangguh ya, menurut aku wanita yang kuat. Karena apa? Di umur yang masih segini dia udah mengalami berbagai macam hal dan dia udah kuat banget mengurus satu anak gitu ya, hot mama gitu, disebutnya sekarang hot mama gitu, wanita solehot. Oh iya, wanita solehot. Oke. Wanita soleh, soleha dan hot gitu ya. Wanita solehot. Oke. Okay. Fuji. Hai. Hai. Nah, jadi by the way aku mau terima kasih dulu Fuji udah datang ke Bittersweet, Fuji udah datang ke studio aku. Thank you banget. By the way ini seneng deh colek. Aku seneng banget karena apa? Fuji ini ternyata lebih fun banget gitu anaknya. Lebih fun dari yang aku kira malah. Lebih fun dari Dufan. Nah. bisa lihat tuh dia udah ngelawak loh. Jadi kayak anaknya tuh kayak Nutrisari jam 12 siang pas bulan puasa gitu, seger gitu ya. Mau tahu enggak sih sosok wanita ini? Kita lihat cuplikannya. Siapa coba yang enggak tahu perempuan yang lagi viral banget ini? Yap, tante dari Galaskai ini lahir di bulan November tahun 2004. Wah, masih muda udah bersinar banget ya. Followersnya sampai 6,7 juta di Instagram dan 8,7 juta di TikTok. Rame banget gak sih? Mau tahu lebih lanjut tentang Fuji? Check it out, Bincang Bareng Fuji di video ini ya. Kita pengen tahu banget nih, banyak banget kan emang nama Fuji ini alhamdulillah lagi naik banget. Alhamdulillah. Aku doain semoga terjaga dan makin melesat ke udara. Oke, tembus sampai luar angkasa. Luar angkasa, amin. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi kita tuh pengen tahu nih, followers-followersnya Bittersweet nih pada pengen tahu apa tuh? Tentang Fuji luar. Aduh, dan kamu dalam. Aduh, kamu wartawan ya? Bukan. Enggak, aku tuh pengen tahu kayak Fuji nih lagi sibuk apa sih gitu. Lagi sibuk mencari kesibukan. Jadi sekolah, apa syuting, apa gimana dengan kehidupan barunya? Aku kuliah. Dia tuh kerja. Kuliah. Tapi kuliahku sebenarnya agak-agak terhambat gara-gara aku kerja sih sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya alhamdulillah rezekinya. Alhamdulillah rezeki. Lagi lancar jaya dan semoga makin lancar semuanya. Amin. Apa video-video Fuji pas masih SMA tuh? Kan itu gemes-gemes banget ya, lucu-lucu banget. Iya kan? Iya banget. Nah, jadi pede deh. Auranya tuh seru banget. Itu gimana tuh? Kamu pas masa-masa itu tuh lagi seseru itu, auranya gak tuh? Gak tau ya. Kayaknya temen aku yang iseng kali ya, diem-diem foto gitu. Oh gitu. Gak tahu sih kak, emang udah dari dulu gitu. Jadi emang udah dari dulu begitu. Itu sefreak itu kak, ngapain aja itu freak. Ngapain aja itu freak. Gak usah ditahan, dikeluarin aja. Udah ada F-nya ya, tadi udah kedengeran. Jadi pokoknya kayak seru banget ngeliat video-video kamu tuh kayak terhibur gitu ya kita ya. Kayak ada sesuatu yang seger di dunia entertain gitu, di dunia sosial media. Cara kamu bagi waktu kayak sama Gala, sama kehidupan kamu. Kamu masih muda, kamu masih ingin bermain pastinya. Masih. Tapi kayak kamu tuh mau membagi. Itu kan suatu yang gak kita gampang temuin di anak muda seumur Fuji loh gitu. Kayak kalau kata anak-anak pasti, kok lu mau sih gitu waktu-waktu muda lu nih lu pakai untuk gitu. Gak tahu ya, dari sebelum abangku meninggal, aku emang juga sering spend time tuh di keluargaku. Sama family. Sebelum, maksudnya akhir-akhir ini, akhir tahun ini gitu. Aku lebih milih apa abangku, Kak Vanessa sama Gala dibanding main sama teman. Oh. Sampai temen-temenku aku kalau ngajak aku main tuh kadang suka segan. Kadang-kadang aku suka kayak, kok gak ngajak sih? Iya, gue tahu lagi sama abang lo, nanti aja gue ajak. Suka kayak gitu. Oh. Jadi kalau sekarang dibilang kayak gitu, aku emang gak kaget juga sih, emang udah dari dulu kayak gitu. Tahun-tahun berdekat ini. Berarti emang dia tuh cinta keluarga intinya. Keluarga. Kalau dulu kayak 50-50 tapi masih utamain abang, kalau sekarang kayak 80% Gala. Udah buat Gala. Karena gila ya, maksudnya tanggung jawabnya ya. Tapi gue sangat mendukung loh dia menjadi rich auntie. Tepuk tangan dulu semua.
jadi sombong kan. Kita aminkan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita minum dulu yuk. Lu makan boleh enggak? Boleh dong. Sambilan enggak apa-apa. Thank you loh tahu tehnya tanpa gula. Makasih. Siapa ini? Ojan ya? Jujur ini banyak gulanya. Enak banget. Enggak bisa nih aku nih. Ambil boleh? Boleh dong. Enak soalnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ke yang kemarin-kemarin, by the way, kita semua tim Bittersweet nih turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pastinya. Makasih Kala. Kita juga, aku kenal Vanessa juga, aku tahu gitu, suka DM-an gitu ya. Itu waktu Kak Vanessa menikah? Menikah. Kak Ala ngirimin Bittersweet banyak banget kan? Aku ya, aku tuh. Aku yang makan. By the way, waktu Vanessa tuh ini dia yang makanin. Dan aku makan 3 buah. Terus pas dia hamil juga dia suka ngidam Bittersweet gitu. Aku tim aku udah tahu lah alamat Vanessa semua. Iya, yuk kirimin Vanessa gitu segala macam. By the way, kita tim Bittersweet untuk berduka cita yang sedang dalamnya. Kita support. Gak apa-apa, kita support kamu banget biar kamu selalu kuat dan selalu berkembang dan maju. Semoga terus sukses. Pasti dong, harus sukses. Amin. Rencana kedepannya setelah semua kejadian yang kamu alamin nih, kamu pasti kan punya kayak tekad dalam hati kayak gue harus gini nih, gue harus begini, gue harus begitu. Apa yang jadi tekad utama kamu sekarang? Cita-cita gitu apa? Sesuatu hal yang aku pengen? Sesuatu yang kamu pengen boleh, cita-cita kamu apa misalnya? Kalau cita-cita sih aku masih abu-abu kalau untuk sekarang ya. Mm. Masih nggak tahu. Kayak jalanin aja gitu ya. Jalanin aja, kalau sekarang jalanin aja. Sabar, jangan marah-marah. Egin! Kalau buat yang aku mau banget nih untuk tahun 2022, aku pengen buat beli rumah. Amin. Kita aminin semua. Amin. Seneng gak ya? Amin. Diaminin semua. Amin. Tapi itu udah cita-cita aku dari kecil. Dari aku masih SD tuh pasti pengen bisa banget punya rumah. Menurut aku pasti gak tahu. Aku gak pernah tertarik barang lain. Kecuali rumah gitu ya. Amin. Semoga. Aku gak pernah tertarik. Apa ya? Benda tuh gak pernah. Tapi kalau rumah. Menurut aku dari kecil pasti tercapai sih. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah atas nama aku dan pakai uangku sendiri ya. Iya dong. Gimana? Siap, insya Allah pasti dia bisa. Ada nggak sih amanah gitu dari mungkin Kak Vanes atau ke aku atau untuk ke Gala? Ke kamu atau ke kamu sih aku pengen taunya kayak ke aku kayak untuk apa nih Gala gini atau Fuji lo jadi anak yang baik ya Fuji lo? Enggak, aku nggak disuruh jadi anak yang baik. Oh gitu. Tapi aku disuruh buat gimana ya? Mungkin kalau digital kan ada ya. Iya betul. Pas sebelum mereka meninggal kan pasti banyak yang jahatin. Yang nggak ke-expose pun banyak. Aku selalu dibilangin buat jaga. Gin, ntar lagi gue ngamuk loh Gin, sumpah. Aku selalu dibilang buat jangan pernah balas orang. Oh, jadi orang yang jahat sama kamu, jangan kamu balas. Padahal tuh aku kan emosi aku masih meledak-meledak, Kak. Pastilah umur sekamu. Ngeliat abangku sama kakakku dulu sering banget dijahatin, apalagi aku tinggal di rumah sama, jadi aku tahu semuanya, aku tahu. Aku selalu kayak, "Udah, balas aja, kita bisa kok balas, kita bisa kok balas." Lagi menggebu-gebunya lah, apalagi aku kalau tipikal aku pendendam ya. Kalau dulu ya, dulu. Terus udah, enggak apa-apa, udah tenang aja. Itu nanti juga Vanessa sama Kak Bibinya. Dua-duanya. Selalu ngomong kayak gitu ke aku. Sama apa ya? Buat jadi orang aja sih kayaknya. Buat jadi orang ya, bukan melulu tentang uang kok. Tapi jadi orang baik kok. Jadi bermanfaat buat orang lain. Banyak. Iya. Nanti nih kalau ada cowok yang deketin kamu, ke situ mulu ya sekarang ya. Aduh, panas soalnya, ini langsung. Soalnya lagi enggak sih, Bu? Lagi agak heboh tuh. Nah, kalau ada cowok yang deketin kamu, kriteria paling utamanya tuh apa? Maksudnya Gala tuh pasti jadi prioritas kan? Bucin, dah. Apa saya harus bucin sama kamu? Heeh. Oh gitu. Kalau soalnya aku juga bucin. Oh gitu. Jadi kalau enggak bucin kamu enggak mau? Iya, masa aku bucin sendiri enggak mau dong. Rugi dong. Oh gitu. Wah, itu kan ngasih sayang sendirian tuh enggak enak. Oke. Okay. Berarti nih aku nilainya nih kamu udah jadi independent woman di umur 19 tahun. Amin. Ya. Udah banget. Belum sih menurut aku belum. Belum ada apa-apanya dibanding Kak Ala. Ya, dikit biar rezeki lu. Amin. Ya, pokoknya kamu tuh udah Masya Allah sih menurut aku sekarang. Amin. Tuh udah perkembangannya udah. Oke. Okay. Apakah kamu sudah menemukan tambatan hati saat ini gitu? Tambatan hati itu apa sih? Tambatan hati itu apa ya? Coba tolong ditranslate. Tempat hati berlabuh gitu. Tempat hati berlabuh. Ah, nanti salah ngomong juga.
Takut ya? Tapi kalau sekarang belum sih. Belum ya. Kalau misalnya aku suka banget, belum. Suka banget, belum. Belum. Tapi cuman yang ya care aku sama kamu gitu. Aku gimana ya bilangnya? Gampang jatuh cinta? Enggak. Oh justru aku enggak. Agak susah baper. Oh agak susah. Pernah disakitin, jadi kayak ngeliat kalau misalnya ada cowok ada intention ke aku kayak maunya apa nih, pasti ada maunya kayak gitu. Jadi apalagi dulu aku pernah di toxic relationship, jadi kayak sekarang kalau dideketin maunya apa nih, pasti ada mau sesuatu nih, jadi susah gitu loh. Jadi dia agak takut gitu loh, punya trust issue gitu. Punya ya, punya trust issue aku. Oke. Tuh. Jangan di-cut ya, usahanya di-cut nanti. Nanti dibilang Fuji gini. Enggak lah kita. Pokoknya jadi gosip-gosip yang sekarang tuh bener atau tidak gitu ya. Bener. Berarti cuma lagi deket ya. Lagi deket, ya. Tapi belum bisa kayak memberikan hati sepenuhnya gitu ya. Belum sepenuhnya. Belum, membutuhkan waktu kali ya. Iyalah, kan belum ada sebulan. Deketnya belum ada sebulan, cepet banget. Kamu mau ta'aruf. Nanti dulu. Aku pengen tahu harapan kamu untuk Gala apa? Harapan kamu untuk Gala. Pastikan kamu tuh kan mengasuh Gala dengan seluruh jiwa raga kamu. Maksudnya seluruh rasa sayang kamu kan. Sama ponakan yang udah kayak anak pastinya Gala itu buat kamu. Pastikan kamu punya harapan terhadap anak ini gitu. Apa harapan kamu ke si Gala tuh? Aku gak pengen Gala kesepian doang kayaknya deh. Gitu ya, pengen dia happy gitu ya? Enggak, happy juga enggak sih. Namanya juga orang ya, pasti ada sedihnya, gak apa-apa kalau sedih. Oke. Pengennya tuh dia gak kesepian, kan dia udah gak punya orang tua. Aku tuh maunya dia semuanya serba ada. Bukan secara material, tapi kasih sayang juga. Gak susah juga sih hidupnya, aku gak pengen dia susah pasti sih ya. Dia seneng kan ya. Ini kerja lembur bagai kuda, yuk biar Gala bisa nikmatin segalanya. Amin, tuh ya ampun niatnya mulia banget gak sih. Tapi pasti dilancarin sih rezeki kamu kalau niatnya sih. Amin. Mulia, insya Allah. Pasti apalagi aku lihat mama papa kamu, pasti doain kamu, aku tuh suka liat story. Support aku sih. Pasti aku lihat story kamu aja, mama bangga gitu. Aku gak liat deh. Lihat, aku kayak ya Allah masya Allah, maksudnya mamahnya aja ridho Allah, ridho orang tua. Iya. Pasti kamu jalannya dibukain kalau orang tua kamu udah ridho banget sama tadi kamu. Tadi aja kan mama aku kan nelfon kan waktu di depan. Oh. Aku angkat, aku lagi syuting Bittersweet mah. Oh ya udah langsung dimatiin, langsung ngedukung aku tuh kan. Udah enggak bawel apa-apa lagi, cuma nanya aku di mana. Oh. Lagi kerja, ya udah. By the way sebelumnya cobain dessertnya. Ini rasa lotus, ini rasa toblerone. Suka deh. Aku mau tahu makanan kesukaan Gala. Gitu. Makanan kesukaan Gala. Dia kayaknya suka yang manis-manis deh kayak bapaknya. Oh iya. Gula-gula gitu, coklat gitu. Dia suka gitu. Boleh dong, berarti kita bawain bittersweet ya nanti. Boleh dong. Udah tau kan alamat. Aduh, oh, aman. Kirim dong. Aman. Oke, dicoba. Boleh gak sih? Boleh dong, boleh banget. By the way, kalau dessert box bittersweet, aku tuh pengen kasih tahu sedikit. Dia itu tuh udah ada label bittersweetnya di sini, jadi udah officially. Emang ada yang maksud? Maksudin sih enggak. Langsung shock nih. Cuma kalau yang meniru sih banyak. Dan box kita yang juga asli ada badaknya. Nah, itu dia. Yang asli ada badaknya, bener. Duh, Kala juga makan dong. Oke, aku cobain donat lotus. Silakan makan, kayak anggap aja rumah sendiri. Yuk. Aku makan ya. Kayak, oh my god. Dia suka banget lotus, guys. By the way kan lotus di Bitrus kan seember-ember. Ini bawain pulang seember deh. Suka deh. Ada tuh di kitchen, minta Lilis yang minta gudang ya. Kalian sausnya doang mungkin gak? Iya, boleh. Ini emang enak banget sih kok. Enak banget, gak suka deh. Mau gila lotus, tuh lagi bete-bete gitu harus makan ya? Beli dong. Sarah lihat. Kesini semuanya. Kamu kenapa gak diikat yang kayak Kafuji, Sarah? Sekarang kan kamu udah terkenal banget ya. Jujur li terkenal, seterkenal itu gitu ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah masya Allah gitu. Kamu pernah ngerasa kayak diikutin orang gak sih? Maksudnya kamu jalan ke mall gitu ada ngikutin. Terus kayak tiba-tiba orang minta foto, bergerombol gitu, kamu risih gak sih? Sebenarnya aku orangnya cuek. Cuek banget. Kakak jatuh di samping aku bisa gak nyadar. Oh, gitu. Tapi secuek itu. Secuek itu. Tapi ternyata sekarang berasa semuanya kayak Kak Fuji. Aku gak masalah, cuman kadang orang suka over banget kak sampai. Aku bukan gimana-gimana ya. Aku kalau misalnya sampai dipeluk gitu, aku sebenarnya agak risih kak. Oh, agak terganggu ya. Kalau masih rangkul aku masih fine. Peluknya tapi peluk gimana sampai peluk dada. Aku cewek cowok.
ada cewek, ada cowok. Ada cowok, oh gitu. Aku ya, shock loh, ya, maksudnya aku shock. Iya, bukan ya. Maksudnya aku gak menghargai, tapi... Mungkin karena gimana mereka ya? Tuh tahu cerita kamu gitu, mm-hmm. Merasa kamu adalah bagian. Kan kalau misalnya, yeah. Kalau misalnya cuman, udah setenar. Kalau misalnya aku cewek biasa terus tiba-tiba dipeluk orang asing, coba bayangin kayak gimana. Ya, agak-agak takut sih. Aku sampai pernah waktu itu di bandara, aku habis pulang dari Palembang, mm-hmm. Aku sampai bete seharian karena pertamanya dia meluk-meluk aku masih fine, aku masih senyum segala macam. Terus pas main di foto dia nyium aku kak. Oh, aku lagi cewek, oh, ibu-ibu. Cewek, ibu-ibu. Oh. Tetap aja kak di. Kita nggak ada yang tahu. Maaf bukan maksudnya Suzon, tapi kalau misalnya dia punya penyakit atau misalnya COVID atau segala macam, gimana kak? Iya siapa? Itu aku langsung. Aku langsung diem, aku pulang, aku diem aja udah. Yes. Karena aku kaget. Ya kaget kalau ya kamu terganggu ya kamu baiknya sih ngomong. Aku nggak mau langsung, ibu jangan cium, tapi ya udah kejadian kayak gimana. Kan nggak kenal juga, mungkin kalau kayak salaman atau foto bersama tuh. Foto bersama aku fine-fine aja. Fine-fine aja, aku nggak ada masalah. Tapi kalau udah nempel-nempel ke badan, ke fisik, cium-cium ya wajar banget sih kamu terganggu. Iya. Iyalah, iya sih. Nah sekarang waktunya agak keganggu nggak sih gitu kan ya tadi? Aku masih main. Kamu masih suka nongkrong sama teman-teman kamu nggak? Maksudnya dengan ngurus gala dan lain-lain itu terganggu enggak gitu ya? Terganggu enggak waktu kamu? Aku kalau main aku langsung bilang ke depan ke temanku lewat chat atau gimana. Lu mau main sama gua? Tungguin gala tidur. Kalau mau main sama gua balikin gua sebelum gala bangun. Aku enggak usah ngomong gitu ke dia. Oh, ya ampun, so sweet banget ya. Jadi aku langsung bilang, kalau lu enggak bisa balikin gua atau jemput gua jam segini, ya udah enggak usah main. Gitu. Si Gala tuh tidurnya sama kamu ya? Iya, jam 9 ya. Jam 9 tidur dan diranjang sama kamu, satu ranjang gitu. Aku ngomong gini, kalau mau main sama gue ya tanggung jawab gitu. Aku gak butuh kok buat main dulu untuk saat ini ya, aku gak butuh, belum butuh. Kalau mau main ya ayo, aku masih gak seketat itu kok, enggak. Okay. Cuman minta tanggung jawabnya aja. Iya, buat nganterin kamu pulang sebelum si Gala melek gitu ya. Okay, kalau gitu. Pokoknya karena kamu mamah muda. Mamah jadi, muda. Jadi aku tuh pengen ngajarin kamu bikin ya sedikit lah cemilan-cemilan dessert box buat bisa buat Gala, buat siapapun nanti. Baru pengen nanya boleh bawa pulang enggak? Boleh dong, boleh banget bawa pulang. Nah, nanti kita langsung kita habis ini kita masak-masak kecil aja buat kamu biar bisa seru-seruan juga sama aku di dessert box. Oke. Oke, sampai ketemu di BBB selanjutnya. Dadah. Dadah, ngomong dulu dong sat-sat-sat dar-dar-dor gitu ya. Sat-sat, gimana? 1, 2, 3. Kita aku sebut dulu bittersweet, nanti kamu langsung sat-sat-sat semuahan ya. Ada nadanya gak? Enggak sih, sat-sat-sat dar-dar-dor gitu dong. Bittersweet. Sat-sat-sat dar-dar-dor. Yeay. Oke, bye-bye. Terus lucu loh.